Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Barito Timur mengalami pergantian. Dari yang sebelumnya dijabat Haji Hairul Anwar, digantikan Haji Abdul Majid Rahimi, yang sebelumnya pernah pula menjadi Kepala Kantor Kemenag Barito Timur. Sebanyak 10 pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kanwil Kemenag Kalteng, H. Masrawan. Pelantikan tersebut mengikuti aturan atau protokol kesehatan yang berlaku saat ini, seperti jarak tempat duduk diatur lebih dari 1 meter dan menggunakan masker. Selain itu, untuk menghindari penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, pelantikan pejabat struktural eselon 3 dan 4 di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan menggunakan aplikasi telekonferensi pada Selasa, 5 Mei 2020. Kakanwil Kalteng, H. Masrawan berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar loyal dan sayang kepada pimpinan, kemudian melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi dan selalu meningkatkan kinerja. Usai dilantik, H. Hairul Anwar menyampaikan bahwa dirinya dilantik menjadi Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada kesempatan ini ia mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berkenan menerima selama bertugas di Barito Timur. Hairul berharap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Kemenag Bartim semakin kompak, solid, dan bersinergi dengan baik. Mengisi kembali dalam jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur itu Pak Haji Abdul Majid Rahimi, Kepala Kantor Kementerian Agama yang juga dulu pernah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur. Dan pesan kami ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah berkenan menerima kami selama kami bertugas di sini. Kelebihan yang kami miliki, dan kami juga berterima kasih banyak atas kompakan, kebersamaan, serta dukungan kawan-kawan yang telah bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik dengan kami. Harapan kami ke depan kiranya semoga pelaksanaan tugas dan fungsi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur ini semakin kompak, semakin solid, semakin bersinergi dengan baik, tingkatkan kekompakan, dan kami yakin kawan-kawan di Barito Timur ini orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, baik bekerja sama dengan sesama maupun dengan masyarakat. Dari Barito Timur, Ahmad Fahrizali, H. Suryansyah, Jurnal TV.